Dek, tak cukup, Dek. Tak boleh, Dek. Cukup, bang. Tak cukup? Cukup, bang. Tak cukup. Saya kalau cukup, cina. Boleh. Tak cukup, tak boleh. Saya nak beli cina biasa je. Tak cukup, tak cukup. Cina biasa tak cukup ni? Boleh, abang. Tak cukup, tak boleh. Ada lagi budak ni. Dia nak balik. Eh, apa ni? Bebel seorang ni? Tak ada, bang. Ni tadi ada budak ni, dia nak beli cendol biasa. Tapi itulah, duit dia tak cukup. Saya nak bagi, saya tak bagi, bang. Macam mana? Kan gaji saya kena potong. Okeylah, okeylah, tak apa. Sebab ibu dan bapa nak makan kat rumah je. Atang gerak dulu, abang. Basahi ku ayat suci selalu dikumandangkan suara lembut penuh keluh dan kesal. Ibu, bapa, Atang dah bawa cendol untuk ibu dan bapa ni. Hari ini kan hari jadi Atang. Ibu dan bapa nak rasa. Nak buka mulut. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu. Tak semua orang ada apa yang kita ada, tak semua orang senang macam yang kita sekarang senang. Eh, kita mungkin ada harta, ada ibu bapa. Tapi dalam video kita nampak budak ni dia tak ada harta, tak ada ibu bapa, tapi mungkin kebaikan dia menyebabkan orang lain tolong bagi cendol kat dia secara percuma. Dia nak sambut hari jadi, dia tak ada harta, tak ada ibu bapa, tapi dia still sambut dengan ibu bapa dia. Dia sonteng dinding, dia suap. Sedih, serius sedih. Okey guys, kawan-kawan yang di luar sana yang mana masih ada ibu bapa, tolong hargai. Jangan derhaka ibu bapa kita. Sebab once ibu bapa kita dah tarik, time tu kita menyesal tak guna dah. Video ini disponsor oleh Cendol Kampung Ulu Melaka. Dekat Makan Avenue ni, betul-betul sebelah Sungai Melaka. Cendol dekat sini dia bukan cendol macam yang biasa korang makan tau. Ha, aku ingat dia mula-mula special sebab tak buah ke apa. Tak, dia punya cendol tu sendiri sangat-sangat best sebab dia menggunakan chef ice guys. Chef ice paling mahal dekat sini RM5 je. Cendol durian chef ice dia RM5 je. Musangking pun ada sepanjang tahun durian ni setiap saya ada. Dia ada cawangan lain dekat aku, dekat JB dengan Muar. Korang datang Melaka, tak singgah cendol Kampung Ulu, sangat-sangat rugi. Macam biasa, kalau rasa video ni bermanfaat, rasa sedih, share. Tak bermanfaat pun, share. Jumpa dalam video yang akan datang. Subscribe YouTube kita dan komen. Datang Melaka, wajib singgah cendol Kampung Ulu, rasa chef ice dia. Jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Mantap tu. Dan juga durian dilihat para pengunjung cendol kampung.